Sejumlah pengendara motor nampak melakukan pengejaran terhadap sebuah mobil putih yang dikendarai bule Jerman di ruas jalan Kelurahan Banyu Asri, Kecamatan Kabupaten Buleleng, Bali. Diduga bule Jerman tersebut membawa kabur mobil milik seorang warga ketika beberapa motor yang tengah mengepungnya berteriak maling seraya membunyikan klakson. Akibat dikejar oleh sejumlah pemotor, mobil putih itu kemudian kabur dengan ugal-ugalan bahkan hampir menabrak pengendara motor yang lain. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 23 September 2022 sore. Pengejaran dilakukan warga hingga di Jalan Sudirman Udayana dan akhirnya dapat dihentikan di Jalan Ngurah Rai, tepatnya di salah satu toko kosmetik yang ada di depan RSUD Buleleng. Pelaku yang mengendarai mobil putih secara ugal-ugalan tersebut rupanya seorang warga negara asing asal Jerman berinisial CR, 56 tahun. CR bergegas keluar dari mobil, masuk ke dalam toko kosmetik tersebut dan berjongkok sambil mengangkat tangan. Hingga selang beberapa menit kemudian sejumlah petugas polisi datang untuk mengamankan CR. Kasih Humas Polres Buleleng AKP Gede Sumarjaya mengatakan, CR diduga telah membawa kabur mobil milik seorang warga asal Desa Pemuteran, Kecamatan Grogak bernama Ihwanul berusia 35 tahun. CR masih menjalani pemeriksaan di SPKT Polres Buleleng. Beruntung tidak ada pengendara lain yang menjadi korban kecelakaan atas aksi kejar-kejaran tersebut. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali.